Kami di Dewan Negara pada hari ini ingin menyatakan sikap kami terhadap apa yang berlaku, terutama sekali keputusan untuk menangguhkan persidangan yang sepatutnya berlaku pada 3 hingga 5 bulan. Kerana pada pandangan kami, kami sebagai Dewan Negara telah mengikut semua aturan, yang mana untuk pengetahuan umum hari Jumaat yang lalu semua kami telah datang untuk buat ujian swab dan sebagainya. Dan kami pun seperti yang dimaklumkan oleh Senator Atirah, faham bahawa Parlimen selamat untuk dijadikan tempat bersidang kerana hampir 99% lah yang telah divaksinkan. Dan kalau mengikut apa dijelaskan oleh apa dia ni kerajaan sendiri, ia telah terjumlah apa dipanggil sebagai herd immunity. Jadi maksudnya selamat. Jadi kami khawatir bahawa penangguhan ini bukanlah penangguhan seperti yang dikatakan dalam mungkin motif politik. Jadi kami mengambil pendekatan yang sangat bertema, yang mana saya telah maklumkan kepada Dewan. Kami telah menyediakan satu surat maksudnya apabila kami dinafikan untuk bersidang, jadi kepentingan-kepentingan ini tidak dihormati. Jadi kami percaya Tan Sri Speaker Dewan, Tan Sri Raja, kami telah meminta satu temujanji, perbincangan. Dan kami percaya Dewan Negara adalah Dewan yang terbaik untuk bantu rakyat.